studio Japan sendiri banget tanpa teman, dan I think it's fine, it's okay, totally okay, karena aku selama ini juga gak masalah kalau jalan-jalan sendiri. Dan sayang banget kalau misalnya kita udah jauh-jauh ke Jepang, apalagi ke Osaka, dan gak datang ke Universal Studio Japan tuh kayak, oh my god, kapan lagi gue bisa kesini? Gak tahu kan, jadi ya udah. Nah, di sini tuh aku mau ngeliat Wizarding World of Harry Potter dan tentunya semua yang ada di sana sih kalau sempet. Dan hari ini jam 10. Tadi tuh agak deg-degan karena aku naik kereta pertama kalinya sendiri, dan kalian tahu sendiri kalau stasiun kereta Jepang itu jalurnya ribet banget. Jadi aku mau kasih tahu sedikit cara naik kereta ke Universal Studio Japan kalau kalian pakai JR Pass kayak aku. Jadi kalian ambil aja kereta yang mengarah ke Nishikujo Station. Di situ kalian berhenti transit. Oh ya, jangan lupa pilih keretanya yang namanya JR Osaka Loop Line. Nah, setelah berhenti di Nishikujo Station, kalian lanjut ke kereta namanya Yumesaki Line. Lainnya tuh Yumesaki Line, atau ada satu lagi itu nama lainnya aku lupa, nanti aku tulis di sini. Itu dua stasiun aja. Kalian berhenti di stasiun kedua namanya Universal City. Terus kayak tinggal jalan keluar, jalan 5 menit udah langsung sampai di Universal Studio Japan. Yeay. Teman-teman, aku kayak heran kenapa aku mau jalan-jalan sendiri. Sebenarnya aku udah biasa banget jalan-jalan sendiri. Even sebelumnya aku sering banget nonton sendiri. I think it's okay. Menurut aku ini self achievement, karena ketika kita bisa enjoy with our own company, itu kayak berarti kan kita menetapkan kalau kebahagiaan itu nggak harus datang dari orang lain, nggak harus disebutkan orang lain. Kalau kita sendiri mutusin buat bahagia, enjoy with being with ourselves, then it's great. So yeah, let's enjoy this video. Jangan lupa klik like, subscribe juga. Ah, suaranya keren-keren banget. Oh my god. Oke, kita lanjut di dalam ya. Bye. Jadi kalau aku tadi beli tiketnya udah di Jakarta via Klub, dan nanti dapat barcode dikirim via email, terus kita tinggal masuk aja ke sana, nggak perlu antre. Senang banget. Aku pikir bakal sepi ya, tapi ini untuk hari Senin hitungannya rame banget. Tuh. Please come home for singing silent night. Oh, Christmas carols by candlelight. Rame gini, lebih baik kita langsung naik wahana yang kita pengen banget, karena kalau udah rame, dia ngantrinya bisa sampai berjam-jam. So, daripada nyesel nggak mainin wahana yang kita suka, mending langsung aja. Aku mau pergi dari motor dulu. Bye. Finally here we are. Kita udah sampai di Hogsmeade. Ini jadi kayak tempat belanjanya, area belanjanya Harry Potter kalau di sini Harry Potter. Hogsmeade. Itu ada toko Ollivander. Toko tempat Harry beli tongkat sihir. Aduh, mulai kehana dulu. Ini apaan ya? Let's see. What is this? Boleh lah. Not the right fit. Try this one. And there it is.
jadi tadi kita dibawa ke adegan pas Harry pertama kali beli tongkatnya, dan sekarang kita dikirim ke tempat beli tongkatnya sebenarnya. Sekarang kita masuk ke Hogwarts dulu. Oke. Aku baru aja selesai naik Harry Potter and the Forbidden Journey. Itu so fun. Itu recommended banget buat kalian. Harus wajib dicoba paling pertama karena antriannya panjang. Tadi aku ngantri sampai hampir 2 jam karena nggak pakai express pass. Jajanan-jajanannya gitu, ada coklat, permen. Kita masuk aja ya. Wajib beli di wishlist aku ini. Butterbeer pengen nyobain banget. Dan finally setelah beberapa jam menjadi seorang freak ngomong sendiri ke kamera dan jadi antisosial, aku akhirnya mulai terbiasa ngomong sendiri selama di USJ ini. So I don't really freaking care. Yang penting sekarang kita enjoy the process aja ya. Dan ini aku coba dulu ya butterbeernya. Nah ini tuh ada versi hotnya, cuman aku prefer dingin karena yang signature-nya itu yang dingin. Dan ini demi kalian, aku mencoba yang dingin ini di tengah-tengah udara dingin kayak gini. I'm freezing, tapi gak apa-apa deh. Nah, itu ada tiga jenis ya. Yang pertama itu yang di dalam cup plastik, harganya sekitar 600 yen kalau gak salah. Kalau yang ini pakai souvenir, jadi ini bisa dibawa pulang gelasnya, gelas plastik 1100 yen kalau nggak salah. Dan satunya lagi tuh lebih mahal, dia souvenir juga bisa dibawa pulang, tapi gelasnya tuh lebih kayak lebih aluminium, lebih nyata gitu lah. Tapi nggak apa-apa, yang penting dan ada tulisannya ya guys, bisa dibawa pulang. So yeah, let's give it a try. Nah, kayak angin yang mulai kenceng. 1 2 3 1 2 3. Okay. Ini rasanya kayak root beer dan ini enak banget. Gila, saran ini penuh gas, penuh angin. Cuacanya dingin-dingin, windy, berangin kayak gini. Minumnya ini tadi juga makan siang, minumnya yang bergas. Jadi kayaknya bentar lagi perut aku kembung. Oke, tadi aku nggak jadi pulang. Aku jadinya nyobain Flying Dinosaur. Itu ada di Jurassic Park-nya. Itu seru banget sih. Jadi kita kayak posisi badannya tuh biasanya kayak gini kan kalau roller coaster. Nah, dia tuh diginiin dan aku benar-benar enggak berani buka mata. Aku buka sebentar doang, Ras. Itu tuh sampai meliuk-liuk kayak gini, itu seru banget. Kaki kita melayang. Rasanya kayak terbang beneran, tapi bukan kita yang ngontrol. But so far so good. I love my me time today. Habis ini aku mau cari makan
Eh nggak deh, kayaknya pulang aja dulu. Capek coy, takut kemalaman juga. Karena aku sendiri kan. Ya udah, kalau gitu thank you so much for today. Makasih udah nemenin aku jalan-jalan hari ini. Buat kalian yang pengen lihat lagi video Jepang aku yang lain, jangan lupa klik comment, like, dan subscribe. Subscribe itu yang penting supaya kalian gak ketinggalan info terbaru video aku. Oke, thank you, sekali lagi thank you. Dah. Remind me of your rosy cheeks.